Siapa itu? Palima biri. Anu yang paling anu itu dia, anu itu yang paling paling biri yang ditegangan itu ya. Ah, saya tidak tahu. Kita cari primang Hercules, kita dapat. Langsung hantam pakai ini, mati sudah. Karena daripada dia tinggal di Makassar, bikin ulat terus, dia mau berkuasa di Makassar. Banyak temannya, biar banyak temannya. Besar badannya semua. Nah itu mami, ya kalau besar badannya baru kita kecil, makanya kita ambil pelindung seperti ini. Ini kan Muntabasi namanya, toh? Atau Muntabasi, soal itu. Dipakai, toh, untuk hilang. Jadi kapan kita dihantam sama primang Hercules, kita tidak kena apa-apa, malah dia lari. Masa? Iya. Beli mau kepala ya? Itu nih, saya mau bertanya sama orangnya, tapi katanya harga 300 ribu. Mahal ini? Iya. Bukan itu, jangan sampai kau ambil lagi harganya orang. Simpan di situ. Beli kita tahu itu. Tunggu dulu, bos. Ada bos, sampai sekarang itu saya belum temukan yang namanya preman Hercules. Kok kemarin saya kasih tahu mana sekarang preman Hercules? Siap, Panglima. Saya minta maaf karena selama ini saya belum temukan sampai sekarang. Kau ngapain kesini? Siap, kebetulan saya singgah di sini lihat batu-batunya, Panglima. Silakan duduk, Panglima. Jadi begitu, ya? Saya kasih tahu. Itu perintahnya Bapak Kapolri, premanisme harus dimusnahkan dari sini. Siap. Diberantas premanisme, ya, tahu? Siap. Jadi begitu, ya? Siap. Pokoknya kamu harus kompak. Siap. Ya? Oke, saya kesana dulu ya. Siap. Ya? Siap, berima. Kita kenal tidak preman Hercules yang baru dari Jakarta tiba ke Makassar, dia mau berkuasa di sini. Betul. Banyak tetona itu deh. Besar-besar semua badannya. Oh, bakal lebih jaya nuna. Tetona. Tahu. Kalau begitu, bang, cari preman Hercules sekarang. Karena saya juga setengah mati tiba-tiba di sama Panglima Biring harus dicari tahu itu preman Hercules. Sama aja kita orang yang dimaki-maki. Oh ya, kalau begitu langsung kita jalan. Cari anu, bertanya Hercules sama Panglima Biring. Panglima Biring? Iya. Apa dibikin Panglima Biring sih? Tidak ada masalahnya itu, bertanya Hercules itu. Panglima Biring? Siapa itu Panglima Biring? Sudah itu, sudah. Ah, saya tidak takut.
Siapa itu? Pak Lima Biring. Mending tak kasih tahu saja Pak Ketua. Itu aja, guys. Sudah, guys. Jangan baik, serenap. Yuk. Terima kasih. Jangan lupa di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share ke teman-teman dan kerabat kalian. Panglima Biring Monitor.